baru. Tabanan era baru. Tabanan era baru. Tabanan era baru. Aman, umur, madani. Bersatulah, wahai semua, tetap bergandengan tangan. Bersama-sama membangun Tabanan. Ya, ya, baik, selamat pagi teman-teman olahraga. Salam olahraga. Kami dari KONI Tabanan sudah melihat langsung pelaksanaan invitasi atletik yang dilaksanakan oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Tabanan yang berlangsung kemarin 12 hingga hari ini 13 Desember 2024. Dari pelaksanaan kegiatan invitasi ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru sekolah yang telah berpartisipasi. Sangat luar biasa pesertanya, lebih dari 300 orang dari berbagai kategori dan kelas ya. Jadi dari proses ini, dari kegiatan ini, kami punya gambaran untuk proses pembinaan di tahun-tahun berikutnya, bahwa KONI wajib memberikan pendampingan dan juga evaluasi terhadap semua pelaksanaan kegiatan olahraga di masing-masing cabang olahraga yang khususnya yang menjadi anggota KONI. Dan dalam kegiatan invitasi atletik ini, tentu karena melibatkan pelajar, tentu kita akan bersinergi dengan Dinas Pendidikan Tabanan. Apa yang dihasilkan oleh PASI Tabanan ini bisa nanti kita rekomendasikan untuk diteruskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dalam persiapan menuju Porjar Provinsi Bali. Nah, dalam kegiatan olahraga prestasi ada hal yang perlu dicermati oleh semua pihak, bahwa pembinaan olahraga itu harus dilakukan secara berjenjang. Berjenjang ini tentu memiliki sangat luas relasinya, mulai dari aspek teknis, komunikasi, dan juga hal-hal sifatnya pembinaan secara kepelatihan. Jadi berjenjang ini nanti kita akan sematkan dalam berbagai kebijakan kejuaraan. Misalnya bahwa yang akan ikut dalam kejuaraan level kabupaten ini mereka yang sudah terseleksi di kecamatan. Jadi pola-pola pembinaan berjenjang ini nanti kita sinergikan juga dengan koordinator kecamatan olahraga KONI di masing-masing kecamatan, termasuk camat-camat di seluruh kecamatan di Tabanan, sehingga pola pembinaan yang berjenjang ini betul-betul menjadi acuan pembina olahraga atletik di masa-masa yang akan datang, dan tentunya juga menjadi acuan bagi semua cabang olahraga khususnya anggota KONI Tabanan. Saya kira demikian. Ciptakan Tabanan, aman unggul madani. Wahai semua masyarakat Tabanan yang terbagi di 10 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Marge, Batu Riti, Penebel, Pupuan, Slemadeg, Slemadeg Barat, Slemadeg Timur, Kediri, Kerambitan, dan Kecamatan Tabanan. Ayo bersama-sama berjuang membangun Tabanan dengan tetap bergandengan tangan yang berlandaskan filosofi warna tridatu. Warna merah melambangkan keberanian, hitam melambangkan kewibawaan, dan warna putih melambangkan kesucian. Ayo rapatkan barisan